Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala utwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shofiul wa'dil amin. Amma ba'd. Hadrotal muhtaramin, masayikhil kuroma, habaibanal afadil, zu'ama anal a'izza, wabil mukaddimah, pengurus atau ketua takmir masjid Nurul Iman Belimbing Sari, panjenenganipun Bapak Haji Joko Purwono SPD, ingkang sangat kita hormati, remaja masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya hadirin wal hadirat, baik yang sudah selonjoran maupun yang belum selonjoran, baik yang sudah dapat sendean maupun yang belum dapat sendean, semua yang kami banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam ini kita masih bisa istiqomah acek musim hujan ini. Perjalanan saya itu kalau cepat agak takut trauma kayak dulu jatuh karena ada lubang. Memang kalau sudah musim hujan begini, saya kok ingat dengan ayat firman Allah, akasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Cukuplah seseorang manusia itu mengatakan, biarin saja dia mengatakan ayyakulu amanna, saya ini loh orang yang sudah beriman, padahal wahum la yuftanun, padahal belum pernah diuji. Mencari ilmu, ayo kita mencari ilmu, ayo kita pengajian rutin. Iya, kalau dalam kondisi normal, nggak ada hujan, nggak ada angin. Tapi kalau sudah musim hujan begini, udah mau mangkat hujan, itu kan kadang-kadang antara godaan iman dan nafsu berkecamuk, milih ngaji ora, ngaji ora. Alhamdulillah, tesik kata sing mangkat. Jadi ini kian ten gini 3.000 jamaah gini. Nah, bapak ibu-ibu, saya membawa kitab Bulughul Maram sama komparasi fikihnya yang menurut urutannya sekarang ini babu sholatul aidain, bab tentang sholat dua hari raya. Jadi nanti kita mengupas terutama apakah yang benar itu sholatnya di masjid, kan hadisnya kan ada itu, atau di lapangan. Memang setelah kita amati itu penafsiran ulama, Pak, antara lapangan dan masjid. Saya tidak menyalahkan yang di lapangan, tidak menyalahkan yang di masjid, tidak membenarkan yang di lapangan, tidak membenarkan di masjid. Tapi kita harus berangkat dari titik nol, itulah pentingnya personal dialogis antara sesama kita dalam mengkaji sebuah permasalahan, terutama masalah fikih. Ngoten nggih? Nah, hadisnya ini kalau dibaca riwayat Bukhari Muslim, sama nggih, di sini ada warawa Bukhari hadisnya nomor 913 ya, dan Muslim hadisnya nomor 889 an Abi Sa'id Al-Khudri, kan ngoten nggih. Jadi kalau fikihnya kan faslun, pada fasal ini wasolatul aidaini sunnatun muakkadatun. Jadi sholat idul fitri, idul adha itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Makanya kalau bisa itu jamaah subuhnya bisa enggak seperti hari raya idul fitri atau idul adha, karena itu yang wajib. Lawan perkara sunnah aja direpotkan. Makanya yang di masjid enggak boleh disalahkan, yang sholat di lapangan jangan disalahkan. Nah, yang benar gimana? Kita ke sini dulu, kan ngoten. An Abi Sa'id Al-Khudri, dipun ceritakan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol. Abi Sa'id Al-Khudri niki terkenal hadisnya napa? Man ro'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Niki lho. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Ini dengan fisik ini ya, dulu sudah sekilas pernah saya sampaikan, tidak langsung dengan kekerasan, Pak. Tapi dengan, ya itu simbol, jadi kita enggak ke situ dulu.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahruju keluar. Yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, nggih. Wal Adha, lan pada hari raya Idul Adha, ilal musalla. Keluarnya kemana? Coba sekarang ya ten, jenengan menafsirkan musola niku nopo selama ini? Tempat solan, nek masjid tempat, ayo sajada yasjudu, apa? Masjid tempat sujud. Kalau musola tempat solat, dibawa ke Indonesia beda. Musola niku jernih roto alit, soalnya ciri-ciri masjid ni ukuran tempat solat, ciri-ciri kriteria roto alit biasanya tidak dipakai solat jamaah Jum'ah, soalnya tidak bisa menyentuh batas minimal. Rata-rata kan ke situ perbandingannya. Nah, hadisnya itu kalau kita pengin personal dialogis ala apa itu? Siapa itu penulis yang dari Maroko dulu, Pak? Niku, kita harus berangkat dari titik nol kembali kepada redaksi yang asli hadis. Ngaten nggih? Yahruju kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahruju keluar minal fitri, yaumal fitri pada hari Idul Fitri, wal adha pada hari raya Idul Adha, ilal musalla. Maksudnya apa? Di dalam beberapa hadis musalla itu namanya Masjid Al-Musalla. Sekarang namanya Masjid Al-Ghumamah. Ngoten ta? Jadi musalla ini bukan kok tempat apa ya? Tempat sujud, tempat sholat yang kecil enggak, tapi Rasulullah keluar dari rumah ketika hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Redaksi yakhruju inilah, Pak. Lalu kemudian wal adha ilal musalla, semua terjemahan mengatakan musalla diterjemahkan keluar ke lapangan. Padahal dalam kitab yang lain Rasulullah ketika pas sholat Idul Fitri tetap di masjid, tapi karena membeludak sampai ke lapangan. Makanya ada penengah. Kalau masjidnya memang besar seperti Nurul Iman ini, memang tetap lebih afdol di masjid. Tapi kalau masjidnya memang tidak muat, memang benar di tempat terbuka. Tempat terbuka itu rata-rata kembali pada hadis yahruju yaumal fitri wal adha ilal musalla, keluar ke musalla, tempat sholat. Padahal musalla ini namanya Masjid Al-Musalla. Sekarang namanya Masjid Al-Ghumamah. Al-Ghumamah ini apa cerita nih? Mendung, bergelayut. Artinya apa? Rasulullah pernah sholat, apa itu namanya? Minta hujan, istisqo. Setelah sholat Rasulullah berdoa, beneran langsung mendung datang. Nah, semasjid itu sekarang sudah diabadikan namanya masjid sekarang Al-Ghumamah, bukan Masjid Al-Musalla. Tapi nah, kena apa kok Al-Musalla diterjemahkan dengan lapangan? Coba kita ke Madzhabul Arba'ah. Nggih, ke Madzhabul Arba'ah. Kalau di sini biasanya sholatnya di lapangan apa di masjid? Nih, warga ngeri. Di masjid, kalau tidak muat. Nggih. Nah, niki kan sebenarnya permasalahan yang ya bukan kok klasik dan atau bukan kok sudah lama, tapi kadang-kadang salah memahami. Memang tempat yang terbaik ya di masjid. Buktinya kalau ada hadisnya yang lain, kalau pas hujan Rasulullah mengajak tetap sholat di masjid. Berarti kan permasalahan muat apa enggak tempatnya itu, masjidnya itu. Kalau masjidnya besar seperti ini, dan masjid sekarang di daerah Jogja ini sudah besar-besar semua, kalau tidak dimanfaatkan, yo eman-eman. Jadi niki waqala Malik, redaksinya sama. La yusalla fil idaini fi maudhi aini. Ini Imam Malik ya. Jadi jangan sholat
pada hari raya Idul Fitri Idul Adha ini di fi maudhi aini, pada dua tempat ini. Wala yusalluna fi masjidin, dan juga jangan sholat di masjid mereka. Berarti ini kan kalau dianalisa, karena masjidnya tidak besar dalam konteks pendapat Imam Malik ini. Walakin yahrujuna, tapi keluarlah. Coba redaksi keluar ini maksudnya keluar. Ini pemaknaan boleh enggak sholat Idul Fitri itu di rumah. Dulu itu waktu awal pandemi, ini mengacu pada ini, apakah sholat di rumah itu boleh, karena ada redaksi keluarlah. Kama kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah keluar. Keluar di mana? Di hadisnya ini ilal musalla. Sehingga Imam Syafi'i, qala Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat rahimahullah, balaghona, telah sampai kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana. Thank you.